Apakah kamu tahu kasus pembunuhan di Subang? Kasus pembunuhan lain di Indonesia yang sampai hari ini belum menemui titik terang adalah tewasnya ibu dan anak di Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Kedua korban ditemukan bernama Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu atau yang biasa disapa Amel. Jasad Tuti dan anaknya ditemukan dalam kondisi tak berbusana oleh sang suami, Yosef, di sebuah mobil mewah yang terparkir di rumahnya. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memeriksa lebih dari 100 saksi. Meskipun begitu, belum ada titik terang terkait pelaku dan motif pembunuhan sadis itu. Polisi menyebut kasus pembunuhan ini bukanlah perampokan karena tidak ada barang berharga milik korban yang hilang.